Hello, jumpa lagi kita di dalam channel saya, channel Abun Bilun. Oke, siapa yang belum lagi subscribe channel saya ini ya, bolehlah tekan tombol merah di bawah tuh, karena itu percuma. Oke guys, di depan saya ini saya akan kongsikan lagi resepi saya, yaitu ayam masak dalam buluh ataupun manuk pansuh. Tanpa melengahkan masa, mari saya tunjukkan caranya. Oke guys, antara bahan yang saya gunakan bunga kantan, nih umbut bunga kantan, cili hijau dan halia. Halia ni cuma diketuk saja, jangan dicincang ataupun di blender. Okey. Sekarang saya akan masukkan ini halia. Cili hijau pun jangan di apa ni, jangan diketuk ataupun biar dia asli macam ni. Sebiji macam ni. Okey, masukkan ini umbut kantan dalam ni, dan ini dia bunga dia, ni kita pecah-pecahkan macam gini. Cara penyediaan dia sangat senang, dan juga bahan-bahan yang saya pakai ni pun ada di sekeliling kamu ya, tak payah susah-susah cari di supermarket. Kalau kamu ada tanam-tanaman tu, kiup ayam Maggi, dua ketul saya gunakan macam ni. Okey, pecahkan. Garam. Garam garam tu terpulang kepada diri sendirilah. Tengok kamu punya buluh tu besar ke kecil, ayam kamu orang banyak ke sikit. Kemudian saya masukkan sedikit air. Kacau ataupun gaulkan sampai sebati macam gini. Saya masukkan daun ubi. Daun ubi ni saya gunakan sebagai penutup nanti. Tapi saya gaulkan dekat sini, saya nak ambil perasa dia saja, supaya nanti daun ubi ni apabila dimakan dia ada perasa sikit. Pastikan dia punya ini di luar lah, dia punya daun di dalam. Sebab kita nak makan ini nanti. Nah, macam gini cara dia. Pansuh sudah masak. Sekarang ni saya akan tuangkan ini di dalam pinggan ini, okey. Okey, ini daun ubi tadi kita letak tepi sini. Wow, memang mantap guys. Guys, mari kita makan. Kita apa? Aku dah tak sabar ini dong. Ini daun ubinya. Kak. Ini resepi memang sedap guys. Jangan tak cuba. Aduh, senat guys. Kenapa marah ya? Tercekik guys. Ini bunga kantan tadi nih. Ambil lagi sana. Licin guys, memang sedap. Pedas ya?
Nyoba. 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 Nyoba.